Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum tutorial ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus dari channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Realme. Dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Realme 9i rilis global awal tahun 2022. Simak bocoran spesifikasi. HP Realme 9i diisukan akan meluncur secara global awal tahun depan di India. Akan tapi terkait dengan hal ini belum ada informasi resmi dari perusahaan. Dengan rumor yang beredar akan ada 4 smartphone dalam seri 9, mulai dari Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9i dan serta Realme 9 Pro Plus. Selanjutnya, dalam sebuah laporan terbaru mengklaim bahwa keempat ponsel ini tidak akan tiba bersamaan. Akhirnya Realme 9i akan menjadi yang pertama dalam memulai debutnya. Rumor peluncuran HP Realme 9i. Keterangan rahasia dari China bernama Chun mengklaim bahwa Realme masih belum dapat sepenuhnya menangani kekurangan komponen. Hal inilah yang menjadi alasan utama dibalik penundaan dalam peluncuran Realme 9 serta ponsel kelas atas Realme 9 Pro. Akan tapi, Realme tidak melakukan penundaan peluncuran seri sepenuhnya serta akan melanjutkan dengan model entry yang ia miliki, yakni Realme 9i. Meskipun hingga saat ini tanggal peluncuran secara spesifik belum jelas, akan tetapi rumor telah mengisyaratkan apa yang tersemat dalam HP Realme 9i. Bocoran spesifikasi Realme 9i. Berdasarkan sebuah laporan dari situs web Vietnam, The Pixel menyebutkan bahwa HP Realme 9i mungkin hadir dengan layar LCD IPS Full HD Plus 6,5 inch serta menggunakan prosesor MediaTek Helio G90T di bawah cupnya. Ini merupakan peningkatan dari proses MediaTek Helio G88 yang sebelumnya tersemat pada Realme 8i. Dalam laporan tersebut juga menambahkan bahwa mungkin perangkat akan membawa setidaknya 8GB RAM serta 128GB penyimpanan internal di dalam perangkat. Konfigurasi RAM serta penyimpanan akan tergantung pada wilayah. Selanjutnya, HP Realme 9i mungkin akan menggunakan sistem quad kamera pada bagian belakang yang mencakup sensor utama 64MP, sensor sekunder 8MP, serta 2 sensor tambahan 2MP. Kedua kamera tambahan ini kemungkinan guna fotografi makro serta penginderaan kedalaman. Pada kamera selfie-nya, perangkat ini juga akan memiliki kamera depan dengan resolusi 32MP, akan tetapi apakah lensa ini akan tersemat pada sistem pan-shul atau tidak, hingga saat ini belum dapat kita pastikan. Dalam laporan lebih lanjut menyebutkan bahwa HP Realme dapat mengemas baterai berkapasitas 5000 mAh. Baterai ini hadir dengan dukungan pengisian cepat 18 watt atau 33 watt. Waktu peluncuran HP Realme 9i. Seperti yang telah terungkap sebelumnya bahwa Realme 9i akan menggantikan Realme 8i. Perangkat ini memulai debutnya pada September 2021 lalu di India. Realme 8i hadir dengan harga Rp13.999 untuk varian dasar, RAM berkapasitas 4GB serta penyimpanan 64GB. Spesifikasi Realme 9i kemungkinan akan memperoleh peningkatan dari Realme 8i. Informasi lebih lanjut tentang HP Realme 9i kemungkinan akan muncul secara online sebelum peluncuran resmi. Masih belum dapat kita pastikan apakah Realme siap untuk peluncuran ponsel di bulan Januari atau apa tanggal peluncuran mundur dalam beberapa waktu lagi. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Realme 9i rilis global awal tahun 2022. Simak bocoran spesifikasi. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya, teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.